Kegiatan Sahabat Ganjar di Kota Depok dilanjutkan dengan menggelar deklarasi bersama komunitas bela diri se-Jawa Barat. Acara ini dilaksanakan di sekitar Tanah Baru, Kota Depok, Jawa Barat pada Sabtu 28 Mei. Kegiatan deklarasi dihadiri oleh Ketua Umum Sahabat Ganjar Gus Nahib beserta Ketua DPC Kota Depok. Komunitas bela diri sepakat untuk mendukung Ganjar Pranowo melalui Sahabat Ganjar. Seiring bertambahnya dukungan untuk Ganjar Pranowo, semoga dengan adanya deklarasi ini keinginan para relawan dapat tercapai, yaitu mengawal dan menjadikan Ganjar Pranowo pemimpin pada tahun 2024. Kami komunitas bela diri, komunitas bela diri se-Jawa Barat, se-Jawa Barat bersama Sahabat Ganjar, bersama Sahabat Ganjar mendukung Bapak Haji Ganjar Pranowo menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Yang benar, pilih Ganjar. Yang benar, pilih Ganjar. Siapa Ganjar? Presiden 2024. Kami dari komunitas bela diri di Jawa Barat ingin berterima kasih kepada Sahabat Ganjar atas kehadirannya. Semoga kegiatan seperti ini bisa berlanjut di daerah-daerah berikutnya di Indonesia. Dan semoga Bapak Haji Ganjar bisa menjadi presiden di tahun 2024. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan subscribe channel Sahabat Ganjar agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita terbaru dari Pak Ganjar maupun dari Sahabat Ganjar. Terima kasih.